استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. تعمنا كده بغدية قال المصنف رحمه الله dan jika terlewat sedikit daripada janji itu atau bersegera sedikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamakan dia harus aradin. Qala al-musannif rahimahullah. Dan jika terlewat, yakni jika terlewatlah oleh keputusan yang tersebut, terlewat tu sedikit, taklah lewat banyak sangat. Nah, sesaat ke, dua saat ke, daripada janji itu. Nah, dijanjikan sesuatu oleh Allah Ta'ala. Nah, dijanjikan, katalah kita dijanjikan mati, sepolan sipolan ni matinya katalah pukul satu. Gitulah maksud dia. Lalu kemudian terlewat sedikit. Bukan dia tak mati, tapi dia mati tapi terlewat daripada jam tersebut. Nah, daripada pukul satu, sikit je lah keputusannya yang terlewat ni. Katalah dan satu minit ke, misalnya, ataupun bersegera sedikit
ataupun bersegera, segera tu pula sedikit, sesaatkah sedikitnya, 2 saatkah sedikitnya, daripada keputusan yang telah tersebut itu. Nah, contohnya tadilah keputusan yang tersebut, contohnya kita kata matilah, kan, lewat sesaat ataupun cepat sesaat, maka dinamakan dia, maka dinamakan dia terlewat sedikit atau bersegera sedikit tadi itu, namanya dipanggil harus aradin, harus yang baru datang. Nah, jadi kita duk mengaji tentang apa ni? Nah, tentang permasalahan hukum aridi, hukum yang baru datang. Kan, seperti kita kata, nah, wajib aridi, mustahil aridi, harus aridi. Nah, boleh tak yang Tuhan janjikan sekian-sekian-sekian masa lah keputusan, sekian-sekian masa tiba-tiba dipercepatkan sedikit ataupun dilewatkan sedikit, hukumannya ialah harus. Nah, hukuman dia ialah harus. Harus itu dipanggil apa nama harus? Harus yang baru datang. Boleh eh? Nah, tak apa eh? Tak ada masalah eh? Kan? Katalah Allah Ta'ala tetapkan keputusannya kematian kita pukul 1 tadi. Memanglah dalam Quran Allah berjanji takkan dipercepatkan sesaat, takkan dilewatkan sesaat. Kan, dalam ayat Al-Quran kita duk baca tentang kematian kita. Dan tetapi boleh tak? Itu soalan dia. Bolehkah tidak Allah Ta'ala mencepatkan? Boleh. Kematian kita saat ini boleh. Ada kata baru tu, haruih tu. Dan bolehkah juga tidak Allah Ta'ala nak melewatkan sesaat? Boleh juga. Itu makna harus. Nah, cuma harus ni ialah baru datang. Nah, bukanlah zati, bukanlah hukum zati. Nah, hukum yang zati tu, nah, hukum yang Allah Ta'ala tentukan dah kematian kita tu bila-bila. Kan, kalau kata pukul berapa, katalah pukul 1, itu hukum zati nama dia. Nah, pada asal lagi hukumnya gitu, keputusan Allahnya. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak ubah keputusan dia, lagu itulah maksud dia. Kan, bolehkah tidak? Jawabnya boleh. Nah, boleh itulah maksudnya hukum aridi. Mati juga. Nah, bukannya tak mati, mati. Nah, cuma cepat tu taklah lama sangat. Cepat tu sesaat, 2 saat. Kalau kata lambat, tak lama sangat. Kan, sesaat ataupun 2 saat, begitu maksud dia. Baik. Jadi yang ni, ni katanya al-musannif, iaitu harus aradin ni ialah bahagian yang ketiga daripadanya, yakni daripada hukum aradin.
daripada hukum aradin, hukum yang tidak asal tapi baru datang hukuman tersebut. Jadi kesimpulan hukum aridi yang kita belajar dah tempoh hari terbahagilah semuanya kepada tiga. Yang pertama kita panggil wajib aridi. Contohnya mati. Dan apa makna mati dalam bab perbahasan wajib aridi kita ni? Maknanya tentu kita mati. Itu wajib aridi tu. Adakah tidak kita makhluk ni tak mati? Tak ada siapa pun yang tak mati. Yang hidup kekal tak mati-mati hanya Allah sahaja. Hanya Tuhan sahaja. Lain semuanya mati. Apa yang kita boleh faham tentang tajuk wajib aridi ni maknanya tentu mati. Sungguh pun kita kata daripada segi hukum akal, dan daripada segi hukum akalnya boleh juga kita mati, boleh juga kita tak mati. Itu sebelum kita tilik kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi. Kan hanya kita seorang-seorang duk fikir, kan kematian ni hukum zati dia, asal dia, apa dia, asal dia harus, itu hukum asal dia panggil. Kemudian apabila kita tilik pula kepada janji Tuhan kita, kan, kullu nafsin dha'iqatul maut, contoh ayat. Apa makna apa tu? Tiap-tiap yang bernyawa ialah akan merasai mati. Kan, maka bertembung dak dengan akal kita yang mengatakan kematian tu ialah harus. Tak, ayat ni membawa maksud tentu mati. Kan, mesti kita mati punya. Kan, terus ada ragu-ragulah, memang mati lah satu hari nanti kita ni. Jawabnya tidak bertembung. Hak tu hukum akai. Akai kita duk fikir. Hak kata boleh jadi kita mati. Boleh jadi juga kita ni tak mati. Kan, waktu tilik kepada ayat Al-Quran, supaya kita, supaya ana sebut minggu sudah lah. Kan, kita ni contohnya, kan, boleh dak nak jalan? Boleh. Kan, boleh dak kita ni tak mau berjalan? Boleh juga. Kan, boleh juga. Kita habaq apa dia? Mana kata kita nak pi pun boleh, tak mau pi pun boleh juga. Nak duduk saja tak mau pi mana? Boleh. Harus. Perbuatan itu semua harus. Tapi salah satu tentu. Kan? Kedua-duanya tanpa tilik mesti ada. Apa ni? Harus hukumnya. Tapi salah satu tu mesti ada dak? Pi tentu ada dekat kita. Kan, berjalan dengan tak berjalan ni tentu ada salah satu. Dua-dua adalah itu mustahil. Kan, nak berhimpun dua yang berlawanan pada masa yang sama tu mustahil. Baik. Apa yang kita berjanji dengan satu orang tadi? Tadi kita berjanji dengan dia, ha, tak apa. Aku pi lah esok ni. Kan. Esok ni pi ke? Ada janji tentu kena pi ya. Kan? Sebelum kita berjanji apa-apa hukumnya boleh jadi. Pi pun boleh jadi, tak pi pun boleh jadi. Ginilah kita cerita masuk syurga. Syurga dan neraka ni. Kalau ikut pada fikiran akal kita, syurga, contohnya syurga lah kan, boleh jadi kita ni masuk syurga.
kan? Boleh jadi kita tak masuk syurga ni, kan? Nah, maknanya sekiranya Allah Ta'ala menghendaki kita ni masuk syurga, masuklah kita ke syurga. Dan sekiranya Allah Ta'ala tidak menghendaki kita masuk syurga, tak masuklah syurga. Kan? Jawabnya terjun dalam neraka lah. Syurga, neraka, hak Allah, bukan hak kita. Hak Tuhan, kepunyaan Allah, milik Tuhan. Kan? Nah, maka terpulanglah apa yang dikehendaki oleh Tuhan ke atas kita ni. Oh, tu asal tu. Tu hukum zati dia panggil, ataupun hukum asal. Nah, lepas tu esok-esok ni kita ni masuk syurga ke masuk neraka? Nah, tak tahulah. Jawapan dia tak tahulah. Kan? Lepas tu kita yang beriman, kita yang mengerjakan amalan soleh ni, masuk syurga dah esok ni? Masuklah. Pasal apa tak masuk syurganya? Kan? Nah, pandang tilik kepada janji Allah, tentu berlaku eh benda ni. Dia kata wajib aridi. Nah, tentu jadi. Banyak ayat-ayat Al-Quran, nah, yang kita panggil janji Allah kepada yang mengerjakan amalan salih. Allah janjikan ke dalam syurga, masuk syurga, kan? Dikurniakan nikmat syurga, tak rugilah kita yang beriman ni. Tak rugilah kita yang mengerjakan amalan yang soleh ni. Tak rugi tu maksud apa? Ada baca surah Wal Asri tu. Kan? Tak rugi lah manusia ni kalau beriman, kalau mengerjakan amalan soleh, berpesan-pesan dengan sebenar dan dengan kesabaran ni, tak rugi. Tak rugi maksud dia masuk syurga. Itu maksud dia. Pas esok ni kita yang beriman, kita ni yang beramal amalan soleh, yang tidak melakukan maksiat dosa, nah, tak kufur, tidak buat maksiat, kita hanya beramal amalan soleh, taat kepada Allah semata-mata dan Rasul, nah, masuk dah syurga. Jawabnya masuklah. Nah, inilah yang kita sebut waqi'. Nah, waqi' ni hak betulnya hak jadi esok ni lagu mana ni kita ni. Tengok ah, bayang tak? Contohnya kan. Tengoklah kita ni, ada apa-apa kebaktian kita dengan Allah. Segala yang Allah Ta'ala wajibkan atas kita, kita buat tak? Kita tinggalkan ke tidak perkara yang Allah Ta'ala larang tu? Situlah syurga neraka. Sebab itu janji Allah, Allah menjanjikan syurga. Maka tentulah seseorang yang menepati syarat-syarat yang dikehendaki oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga, tentu dia akan dapat masuk dalam syurga. Ni i'tiqad kita lah ni. Oh, kalau tidak lagu tu, tak kena semayang kita. Dah syurga neraka tak apa ni, tak ada kena mengena dengan semayang, dengan puasa. Tak payah beriman. Tak kena beriman kepada Allah. Dan kalau kita faham syurga neraka hak Allah, terpulang kepada Allah, tak ada kena mengena dengan iman, tak ada kena mengena dengan amalan soleh. Beriman buat apa? Yang kita beriman nekih pasal masuk syurga lah. Kan? Kalau tak beriman, kufur iman, terjun neraka jawabnya. Itulah gutulah amalan soleh pun. Inilah waqi'. Inilah realiti esok nak jadi apa kat kita esok di hari kiamat esok. No. Faham tak? Itulah orang panggil, nama dia orang panggil wajib aridi. Lepas tu yang kedua kita mengaji minggu sudah apa dia? Mustahil aridi, kan? Nah, contohnya orang yang beriman,
Orang yang mengerjakan amalan soleh yang bertakwa kepada Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala tak masukkan dia ke dalam syurga. Tiba-tiba Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka. Ini mustahil. Takkan berlaku benda ni. Itu makna mustahil. Aridi. Dah kalau tentu masuk syurga, jawabnya tak masuk neraka lah. Orang-orang yang beriman, mereka-mereka yang beramal soleh. Sebaliknya yang tidak beriman pula, kan? Hak tak beriman kepada Allah, yang tidak mengerjakan amalan soleh, janji Allah apa dia? Ialah neraka. Wa may ya'sillah, apa ayat macam-macam kita duk baca hari tu, kan? Terjun neraka sudahnya. Pawaknya realiti esok ni hak kufur ni. Katalah mula-mula yang kafir, yang kufur iman ni masuk syurga ke esok ni? Tak masuk syurga lah. Bah masuk mana? Terjun neraka lah. Hak mana yang kufur iman, hak mana yang tak mau sembahyang, tak mau puasa, kalau yang beriman pun? Itulah wakil. Tu kata mustahil. Siapakah? Lagu itulah yang kata yang ketiga ni. Harus aridi. Harus Allah Ta'ala mencepatkan masuk syurga. Harus Allah Ta'ala melambatkan seorang tu daripada masuk syurga. Masuk syurga tentu dah. Dia ni sebab beramal soleh. Pasal dia ni beriman, dia ni beramal soleh, tu masuk syurga. Itu mana wajib. Tentulah. Mestilah. Kalau tidak mayang buat apa? Kalau tidak beriman kepada Allah buat apa? Kan? Dia akan jadi rosak kalau kita tak faham betul-betul akan makna aridi ni. Dia akan membawa kepada, dah faham kepada yang pertama tadi. Kan? Syurga, neraka, semua hak Allah Ta'ala. Kan? Semua kita duduk dalam kehendak Allah. Syurga, syurgalah. Neraka, nerakalah. Kalau setakat tu saja perbahasan dia, memang tak kena beriman, memang tak kena semayang, memang tak kena puasa. Lantak pilih hang nak buat dosa apa pun. Boleh jadi orang yang buat maksiat tu masuk syurga. Boleh jadi orang yang semayang tak tinggal, kan? Yang kufur tadilah. Yang kufur atau yang semayang tak tinggal, yang puasa tak tinggal, boleh jadi masuk neraka. Setakat tu je perbahasan dia, kan? Kalau kita tak faham tentang maksud aridi ni, pi faham terus kepada hukum zati. Tapi hukumnya bukan begitu. Hak wakilnya tidak begitu. Hak nak jadi ni esok ni bukan begitu. Hak nak jadi dia, siapa dia beriman, siapa dia mengerjakan amalan soleh, Allah janjikan syurga. Memang boleh Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam neraka? Boleh tak? Boleh. Tapi Allah Ta'ala tak masukkan dia dalam syurga, kerana Allah menghendaki, berjanji lagi, kata dia ni masuk syurga, yang beriman, yang beramal soleh tu. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Kena faham ni, jangan duduk keliru. Kalau kita bahas setakat hukum zati, berlambak tak semayang lah. Syurga neraka hak Tuhan, ikut Tuhan lah, kan? Masuk syurga bukan kerana kita beriman, bukan kerana kita kita semayang. Masuk neraka bukan kerana kita buat maksiat. Itu i'tiqad kita. Faham elok-elok akidah kita. Ni kita cerita apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita pula. Hak tadi di sisi kita, akidah kita, iman. Memang betul lah tu. Tengok pula, kan? Apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita ni, yang kita mengaji hukum aridi tak sah ni, kan? Maka kerana itulah kita sembahyang, kerana itulah kita beriman, kita tak kufur iman. Pasal kita telah dijanjikan oleh Allah, orang yang beriman dapat masuk syurga.
Bermakna orang yang tidak beriman terjun neraka. Nah, maka hang nak jadi esok ni, hang ni hak wakil dia, hak realiti esok ni. Kalau tidak, Allah Ta'ala mungkiak janji. Mungkiak janji di sisi Tuhan mustahil. Duk ngaji kan sifat yang sifat apa? Sifat-sifat mustahil. Adakah pada Tuhan tak ada mungkiak janji ni sifat yang haruih ke, sifat yang mustahil ke, sifat yang wajib ke? Oh, sifat ni mustahil ada pada Allah. Tak ada pada Tuhan tak tepati janji ni. Sebab itu melawani akan sifat ketuhanan. Membawa kepada Allah ni bersifat dengan sifat yang bukan ada pada Tuhan, itu mustahil. Itu bukan kamalat nama dia. Baik. Lepas tu kiaslah yang lain-lain, mati ke. Kan? Apa lagi lah surga, neraka sebagainya. Kan yang masuk dalam tajuk aridi, hukum-hukum aridi. Baik. Lepas tu apa ke hukum harus aridi? Kan? Boleh dipercepatkan, boleh diperlambatkan. Masuk juga syurga lambat sikit daripada masa yang Tuhan kehendaki. Boleh dah nak ubah? Boleh. Masuk syurga tetap masuk syurga. Kan? Lagu itulah kerti dia. Baik. Inilah yakni yang tersebut tiga perkara yang dinamakan dia tiga perkara hukum aradin. Aradin tu mana hukum yang baru. Lawan dia hati, hukum yang dibangsakan kepada zat. Contoh mati harus tu zat dia. Mati pula mati tu. Jadi mustahil. Harus pula cepatkan sikit, lambatkan sikit. Tu aradhi tu. Baik. Pesan al-musannif ngarang kitab ni lah dekat kita. Hendaklah kamu mengambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian. Jangan silap, jangan salah dalam memahami hukum-hukum ini. Silap faham sehari tak kena sembahyang. Sopo-popo sesat duk ada tu. Kan? Tak kena sembahyang. Pak betulnya tak sembahyang. Ada kilas kot lagu ni. Kan? Dah tentu. Ini yang kita yang patut. Patut dilarang kita tinggal syariat. Tadi kita pandang kepada hakikat. Hakikatnya sungguh syurga dan neraka ni, sekiranya Allah mengkehendaki siapa-siapa masuk syurga, walaupun orang tu tak walaupun orang tu katalah tak beriman ataupun tak ada amalan soleh, kerjanya duk buat maksiat je, dosa je hidup dia, tak ada kerja taat, boleh tak Tuhan masukkan dia tu ke dalam syurga? Boleh. Begitulah sebaliknya kan, neraka tadi. Itu selapis baru huraian ni, tilikkan akal kita. Ni pandangan kita, apa yang hati kita nampak. Betul lah tu, sungguh. Tapi hukumnya bukan begitu, realiti tidak begitu esok di akhirat. Di akhirat lah cerita syurga neraka ni kan. Hang nak jadi esok, hang beriman dah. Hang semayang dah. Hang puasa dah. Kalau semua yang Allah Ta'ala letak syarat bagi ahli syurga tu ada pada kita, hang baru dapat masuk syurga. Baru kita dibenarkan masuk syurga. Tetapi sekiranya syarat-syarat untuk masuk syurga, iman, amalan soleh tak ada pada kita, tak dibenarkan kita masuk syurga. Dilempak tu masuk neraka tu. Ni wakil dia nak jadi esok ni kat kita esok. Siapa-siapa pun lagu tu lah.
Nah, jangan sampai jadi sesat. Terlajak sangat nak pergi ke hakikat, kan? Hak lebih pertama tadi sampai tinggal langsung syariat. Ni syariat lah ni. Itu yang ulama kata jadi kafir, kan? Nah, bukan jadi pandai pun, bukan jadi ketih pun, bukan jadi kenai pun. Dia tak kenai, dia tak tahu sebenarnya hukum hakam ni macam mana. Nah, baik. Habis tentu. Supaya pasal apa, ambil perhatian, faham elok-elok nah. Tajuk cerita hukum aridi ni, kan? Pasalnya supaya lepahlah oleh kamu daripada nama kejahilan, supaya kamu ni terlepas daripada satu nama. Nama tu dia panggil apa? Al-jahlu, jahil, tak kerti apa satu huruf, kan? Bercakap seolah-olah macam kerti, tapi hakikat dia tak kerti lagi, hakikat dia tak betul. So, hukum aridi ni yang tadi duk bahas hukum akal, ya, kan? Itu hukum zati, hukum asai orang panggil, kan? Ataupun itu i'tiqad kita, akidah kita, tauhid kita, betul. Nah, hak hukum aridi ni pun iya, kan? Sebab tu anda sebut tadi, asai mula-mula pilih nak makan tak mau makan. Lah, kita ni ada pilihan. Yang pertama nak makan, bolehlah nak makan nasi tu, boleh, pilihlah makan. Yang kedua, boleh tak kita tak mau makan? Eh, boleh juga, ikutlah, tepuk tu pulau lah, kan? Itu asal lagu tu lah. Nah, lalu kita pun tentukan, kan? Nah, tentukan hak balik kita ni, kita tentukan makan. Kan? Maka lepas tu kita makan ke tak? Ha, makan dah, kita nak makan. Kita tentukan buat keputusan makan. Hak tadi janji Allah tu keputusan Allah lah tu. Keputusan Allahnya ialah siapa yang beriman, siapa Allah akan masukkan ke dalam syurga. Lebih kurang macam tu maksud dia. Nah, itulah makna dia hukum aridi ni. Baik. Maka beruntunglah kamu selama-lamanya. Dah faham elok-elok? Nah, apa dia maksud hukum aridi ni? Beruntunglah kamu, bertuahlah kamu, kan? Ha, betul dah tu, perjalanan tu kena dah lah, betul dah lah, tak sesat dah tu, kan? Nah, ni tidak ada hentam kata tak mayang pun. Apa? Kalau semayang pun, kalau Allah Ta'ala kehendak masuk neraka, masuk neraka juga. Duk faham lagu tu. Itu akal faham. Hak nak berlaku esok ni kejadian itu, esok hak nak jadi atas kita esok, kita kena semayang baru boleh masuk syurga. Dia faham lagu tu. Kalau tak semayang tak masuk syurga. Kan? Duk ulang tu tiap kali dah benda ni. Lagu tu lah maksud dia. Baik. Wallahu a'lam. Huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat pula. Banyak nak mengaji tajuk hukum-hukum ni. Hukum tu maknanya keputusan. Senang maksud dia. Dia ada hukum syarak, kan? Lepas tu hukum akal, hukum adat ni. Hak kita mengaji hukum aridi. Satu-satu tu ada beza dia. Baiklah, nanti dia akan cerita lagi lah hukum adat ni macam mana ni. Kata al-musannifnya, bermula makna hukum adat itu ialah keputusan kebiasaan. Jadi maksud hukum adat ialah satu keputusan.
yang mana kita dapat memutuskan suatu keputusan berdasarkan daripada adat. Apa adat? Ni kebiasaan. Contohlah kita kata makan banyaklah pula. Kita pun qaid, ada makan banyak, ada kenyang. Qaid ada dengan ada. Nanti kita akan mengaji lagi lah benda ni, cuma nak habaq awal-awal saya siap. Contohnya dikaitkan ada dengan ada. Dikaitkan dengan sebab ada. Kan? Hari tu dia makan nasi sampai hentam 2 pinggan. Boh bila 3 pinggan, banyak lagi. Kan? Lalu ada apa lepas makan sampai 3 pinggan nasi tu? Ada kenyang. Itu kait ada dengan ada. Oh kenyang lah aku hari ni makan nasi. Tak kenyang aku nak sampai 3 pinggan. Contohnya. Kan? Baik. Jadi apa keputusan? Bahasa Arabnya hukum. Melayu kita terjemahnya keputusan. Keputusannya ialah kenyang. Itu keputusan. Nampak tak? Hukumannya ialah kenyang. Pasal apa kita putuskan hukumannya ialah kenyang? Nah, pasal berdasarkan kepada kebiasaan. Apa kebiasaan? Kebiasaannya kalau makan nasi sampai 3 pinggan ni kenyang. Itu kebiasaan. Tidak. Biasa dah tak ada lagi dengar orang makan 3 pinggan nasi, aku tak kenyang lagi. Tak tahulah lagu mana. Tali perut panjang mana tak tahulah tu. Tapi yang duk tahunya sepinggan tu pun berasa lagu kan, tak apa nak boleh pergi dah lepas tu kalau bubuh banyak lah kan. Tu yang suruh, tu yang kata 3 pinggan tu kan. Jadi ada tak kenyang lepas makan nasi sampai 3 pinggan nasi ni kan, setiap sekali bubuh tu satu bong pinggan penuh. Hentam hari tu 3 pinggan nasi bong saja, 3 pinggan tu. And, ada apa lepas tu? Ada kenyang. Apa yang kita hukum ada kenyang ni berdasar kepada apa? Sekali tu ke baru? Tak lagi. Belum dapat disabitkan lagi. Kenyangkah atau tak kenyangkah? Sehingga telah bergilir-gilir. Sehingga telah berlaku makan nasi sampai sebanyak 3 pinggan ni dah dilakukan berulang-ulang kali ataupun beberapa kali. Lalu keputusan jawapan dia ialah sama. Apa keputusan dia? Keputusan dia ialah kenyang. Itu maksud dia. Nah, keputusan kebiasaan. Mudah je, tak payah mana. Kan? Supaya kita sakitlah makan ubat. Kita duduk biasa makan ubat ni. Sakit pala je, telan 2 biji, lega sakit. Kita pun katalah sembuh lah sakit makan ubat ni. Tiap-tiap kali aku makan ubat ni kenyang, apa ni, sembuh, lega demam aku ni kan, keboh demam aku ni. Tu keputusan tu. Keputusannya ialah sembuh. Faham tak? Sembuh ni kita putuskan sebab apa? Sebab berulang-ulang dah berlaku lagu tu kan, banyak kali dah jadi. Kalau aku sakit pala, aku makan 2 biji ubat ni sekejap tak lama sembuh. Sekejap lagi hilang kek pala aku. Baru sekali tu kan? Banyak kali dah. Dia adat ni kena berulang-ulang maksud dia. Dia buat perkara yang sama berulang kali. Sekurang-kurangnya 2 kali diulangi. Ataupun lebih lagi. Baru sekali orang tak panggil berulang. Kita ulang pula kali kedua. Makan ubat yang sama. Keboh demam. Seperti hak kali yang pertama. Itu namanya berulang. Ini hukum adat. Baik. Artinya tapi berbeza. Hukum adat ni sah tak menyalahi keputusan tadi ni. Sah. Boleh. Dengan dalil dia banyak dah. Kita makan ubat tak mau lega sakit. Kan? Banyak orang tak makan pun kenyang.
Tu orang demam hak baik mulut tu. Kita lah siapa lagi. Aku tak perlu makan lah. Perut rasa penuh je. Yeah. Dia ni bangsa jenis kembung perut. Dia makan benda-benda berangin sat lagi, perut dia penuh je lah. Sehari tak makan, tak mau makan dah. Yeah. Petang tadi dia berjamu laksa. Oh. Yeah. Dia pantang bunga-bunga kantan, daun kesum, orang jenis berangin ni. Tiada. Oh, sedap lah. Kan? Tak nanti banyak lah sepinggannya. Sekejap lagi dia penuh perut sampai esok. Malam, malam sekejap lagi orang tanya nak makan nasi tak? Tak mau aku pasal kenyang. Makan apa? Hak laksa makan pukul 2 petang tadi tu. Sampai pukul malam, sampai pukul 8 malam, 10 malam sekejap lagi kenyang. Tak ada lah laksa makan lama mana je pasal kenyang dia. Kan? Jadi, itu kata sah menyalahi tu. Kan? Tiba-tiba tak makan pun kenyang. Bukan kata sampai malam tu. Sampai esok pun, tak mau makan. Aku tak rasa nak makan pun. Kan? Rasa kenyang. Gitulah. Rasa penuh perut. Penuh dengan apa? Penuh dengan angin. Mau panggil. Kan? Bukan penuh dengan makanan. Ini kata sah menyalahi. Baik. Tak apalah. Kata Al-Musannih lagi. Artinya. Arti keputusan kebiasaan ni macam mana kau nak faham makna dia? Ialah keputusan. Bahasa Arab tadi reti dia hukum. Hukuman. Nah, satu keputusan. Keputusannya ialah kenyang. Kita putuskan. Kita jatuhkan hukumannya ialah kenyang. Baik. Kenyang ni yang memutus akan dia akan keputusan tadi oleh seseorang kita lah. Seorang siapa lagi kita. Kita putuskan. Nah, ialah kenyang. Aku kenyang lah. Hilang dahaga. Tak hilang dahaga. Aku nak satu jam air dah minum. Kan? Banyak sungguh. Aku dapat duit. Aku kerja dapat duit. Sebab bangsa adat dia panggil. Dia panggil sebab, asbab. Adat ni selalu kita panggil selain daripada namanya adat, kita panggil juga sebab. Nah, ataupun setengah orang guna perkataan asbab. Asbab, sebab. Itulah ya, makna dia, makna yang sama. Kan? Kan? Sebab apa ni yang kenyang ni? Sebabnya makan nasi 3 pinggan. Itu sebab. Kan? Sebab apa dia ni boleh duit banyak-banyak? Dia rajin kerja. Atau ada tu. Kebiasaannya siapa dia rajin kerja? Boleh lah. Kan? Dia tak pemalas, dia bukan tai tidur. Kan? Rajin, janji rajin. Ikutlah anak mereka ke mana pun. Kerja dengan orang ke, kerja sendiri ke, nak berniaga ke, nak tanam sayur ke, ada tanah tanam sayur. Jangan tanam sayur tak tanah orang sudah. Kan? Dah ada tanah kediri, pandailah mereka asal ke rajin. Kata-kata ini datangnya daripada adat. Bukan hukum syarak putuskan, tidak Allah dan Rasul yang menentukan. Nah, akal pun tidak memutuskan. Ini berdasar kepada kebiasaan. Biasanya manusia ni kalau rajin, bolehlah. Kan? Duit ringgit ke dia lebih ke kurang ke ikutlah pula. Kan? Hak biasa jadinya kalau pemalas, kan? Cakap pandai pula, kerja penyegan, duduk sajalah hang. Tu adat tu. Ada kata lagu tu. Kebiasaan. Lagu tu lah ghalibnya. Baik. Jadi seseorang kita pun lalu kita pun putuskan satu hukuman, satu keputusan. Pasal apa kita buat keputusan lagu tu? Dengan sebab. Sebab itu hukum asbab, sebab. Dengan sebab berulang-ulang jadi dan berlaku. Pasalnya nah, jadi dan berlaku tu kalau bahasa mudah, kalau tajuk makan ialah kenyang. Jadi tu kenyang lah kalau makan lah. Nah, jadi dan berlaku tu kita kata kenyang.
Kan? Pasal apa yang kenyang ni? Oh, kan? Nah, pasal berulang-ulang kali. Nah, berulang-ulang kali kita cuba dah, maka keputusannya kenyang. Jadi ada kenyang tu. Berulang-ulang apa? Berulang-ulang makan sampai 3 pinggan nasi. Kan? Hari ni cuba tengok makan 3 pinggan. Kalau tak tahu lagi lah nak buat keputusan ke mana kan? Kan? Pergi balik lagi makan nasi 3 pinggan. Lepas makan rasa ke mana? Allah, tak boleh menyawa dah pula. Okey, tak apa. Tu baru sekali. Tak berulang lagi. Kan? Malam sekejap lagi. Tadi tengah hari. Hentam 3 pinggan nasi lagi. Try tengok. Nak tahu. Kita ulangkan balik kali. Kita ulang semula kali yang kedua. Eh, rasa serupa kali pertama tadi tu. Kan, sengkak perut-perut ni. Nak nyawa pun tak boleh. Silat-silat darah tinggi. Hantar ICU je asap lagi. Kan? Ah, itu pasal mana? Pasal makan banyak lah tu. Nah, cuma nak buat keputusan, ah, sakit pun. Kenyang kau. Ikutlah apa hak jadi ni. Kan? Keputusannya ialah disebabkan adat. Ah, tu reti dia. Nah, baik. Habis tang situ. Sekurangnya nya tu berulang-ulang. Dengar berulang-ulang supaya banyak. Supaya banyak kali kena ulang. Sekurang-kurang yang dikatakan sebagai berulang-ulang ni berapa kali? Ialah 2 kali berlaku. Tak payah banyak-banyak, sekurang-kurangnya 2 kali. 2 kali kita makan nasi 3 pinggan. Kan? Hak kali pertama 3 pinggan tengah hari sat lagi. Sekali. Kan? Kenyang. Ha, nanti lu. Orang tak panggil adat lagi. Sehingga kita ulang sekurang-kurangnya 2 kali. Maka malam sekejap lagi ulang pula makan 3 kali. 3 pinggan nasi lagi. Berasa aku mana? Berasa tak boleh nyawa sungguh dah. Kan? Kenyang. Ah, tu maksud. Adat. Faham tak? Adat-adat ni apa dia? Kan? Makna kebiasaan. Kebiasaan tu maksud satu perkara yang telah dibiasakan. Berapa kali sekurang-kurang satu perkara tu dibiasakan, sebanyak sekurang-kurangnya 2 kali kita biasakan. Kemudian apa keputusan dari perkara yang kita biasakan tadi? Keputusannya kenyang. Keputusannya lega sakit eh. Keputusannya boleh duit lah kalau rajin kerja ni. Ah, kan? Nah, ha, ikutlah nak kata apa lagi. Kan? Keputusan-keputusan ni yang kita duk buat paling tidak 2 kali. Kan? Keputusan yang sama. Ah, gitulah adat. Itulah dia artinya bahasa Arabnya adat. Dah hukum adat. Ha, lagu tu. Baik. Jadi katanya al-musannif seperti ini misalnya. Dah pengarang nak bagi misal. Kan takut tak faham lagilah. Ah, tak apa. Dia nak bagi mudah dekat kita. Seperti apabila makan wajib kenyang dan pasti kenyang. Ha, ini kata wajib pada adat. Dia ada wajib pada syarak, wajib pada akal, wajib aridi tadi, wajib pada adat. Empat bangsa ni tak semacam. Perlu kita pandai bezakan. Jangan duk keliru. Semua ada perbezaan dan tak sama. Perkataannya wajib, tapi ini dikaitkan dengan syarak. Ini perkataan wajib dikaitkan dengan akal. Wajib pada akal hari itu ni. Tadi wajib aridi. Hak ni pun dikaitkan perkataan wajib, disandarkan kepada perkataan adat. Mesti. Tapi mesti itu pada adat je. Nak faham mesti pada adat tu maksudnya boleh menyalahi, sah menyalahi akan adat tadi tu, kan? Ha, lagu itulah. Ha, baik. Jadi seperti apabila makan banyak, kan, bohlah kata 3 pinggan nasi, wajib kenyang, mesti, tentu. Ha, jangan kata wajib ni pula
Orang hak wajib pada syarak no pula. Eh, bukanlah gitu. Bukan wajib pada akal, tidak. Wajib mesti mana? Adat kata. Adat kata mesti kenyang. Ah, tu maksud dia. Dah, ha, supaya tak keliru perkataan-perkataan ni. Lepas tu dan pasti kenyang. Itulah aja wajib dengan pasti makna sama aja. Dah, dan pasti kenyang, eh tentu kenyanglah. Kan? Hampa kalau nak pandai, hampa kena mengajilah. Nah, pasal dah berulang-ulang. Kepandaian ni hasil daripada belajar. Kan? Duduk saja. Eh, dengar pun tak mau mengaji, tak mau belajar apa pun tak mau, tiba-tiba dakwah kata pandai. Pandai ke? Dah. Dah adat, dah sebab mendapat kepandaian ni melalui belajar. Kan? Maka kena belajar. Kena tu, mesti kena belajar. Pasti. Oh. Tapi mesti tu maksudnya mesti pada adat. Belajar tu wajib pada syarak. Ah, lagi keliru pula. Kalau kata duduk di rumah pun boleh pandai juga, dia kata. Tidak juga. Dia terkait pula apa hukum benda ni. Kan? Macam kita kata makan banyak tentu kenyang. Itu pada kiraan adat. Pada kiraan hukum syarak, makan banyak rumah, dia boleh jadi haram, berdosa. Pasal jadi mudarat. Kan? Kalau makan terlalu banyak sampai termutah muntah, sampai sampai nak nyawa apa tak boleh, sampai nak kena pergi hantar ke ICU makan apa lagu tu tu. Kan? Haram kan, memudaratkan badan. Teguh dengan wajib pada syarak, hukum syarak. Kita kait belakang. Cuma yang ni kita nak tumpukan kepada maksud adat. Nah, tanpa kita tak bersandar kepada hukum syarak misalnya. Nah, pada hukum akalnya harusnya. Nah, dari segi hukum akal, makan banyak ni harus je kenyang. Harus akal. Tu kata hukum akli tu. Tak wajib kenyang. Boleh jadi tak kenyang, makan banyak pun. Kan? Ha, tapi adat kata mesti kenyang. Kan berbeza tu. Kan? Baik. Supaya jangan duk keliru je. Mengaji yang keliru ya. Kan, lagi pening, apa pun tak faham sat lagi. Ha, baik. Lepas tu kata al-musannihnya, kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu, nah, dan umpamanya, nah, jadi katanya al-musannif, pasal apa wajib kenyang dan pasti kenyang? Elak di situ perkataan tu saja. Nah, kerana kebiasaan, nah, adat bahasa Arab tadi, adat sudah berulang, dibuat sekurang-kurangnya sebanyak 2 kali, diulangi kebiasaan tadinya begitu. Mana begitu? Nah, yakni apabila makan banyak, nah, wajib kenyang. Pasal itu ulang-ulang lagu tu paling tidak 2 kali, kan? Nah, sekurang-kurangnya 2 kali makan banyak tu hasil yang sama, keputusan yang sama, iaitu kenyang. Maka diputuskan tentu kenyang. Maka adat mengatakan wajib kenyang. Wajib kalau makan ubat ni adat kebiasaannya lah. Makna-makna adat ni kata tentu lega eh. Tapi tentu bukan pada syarak, bukan pada akal. Ubat tak boleh beri bekas, bukan ubat yang menyembuhkan sakit. Itu i'tiqad. Itu akal kata. Akal cuma kata makan ubat ni kan, dah tak boleh beri bekas, dia tak ada kudrat, tak ada apa. Tapi adat kata kalau makan ubat lega sakit. Adat ni tak ada apa-apalah. Kan? Dah tak ada apa-apa, cuma kalau kita kaitkan dengan hukum syarak, dia sama ada jadi hukum wajib ke, sunat ke,
haram ke, makruh ke, ada kan pikuk tu nanti. Dan ini tilik kepada kebiasaan sahaja. Jadi apabila benda tu namanya kebiasaan, dan tanpa kita tilik kepada hukum syarak, terpulanglah nak makan ubat ke, tak mau makan ubat ke, boleh. Atau paling mudah sekali, makan nasi. Hari-hari kita makan, tak kiralah makan nasi ke, makan apa kan, sehari kan, 3 kali ke, 4 kali ke kita makan kan. Kalau takutnya, takut sekali lagi mengaji hukum, mengaji hukum adat kan, dah apa sah menyalahi tadi tu, takut takut pi salah faham maksud sah menyalahi, takut pi faham pula kan, akal lagu tu tak kena kerjalah kan. Dah orang suruh habis kerja, hang malas, hang tidur, dok makan tidur, dok minta duit kat orang tua, kerja penyegan kan. Lepas tu pandai cakap pula, aku pi kerjalah. Ah, contoh kan. Bukanlah kita kata kerja tu wajib, tapi nak duit kan, adat kata pi kerja. Tapi bukan sebab kerja tu yang ada akal, yang akal tilik akal pula. Akal kata tak mestilah gitu, tak kerja pun boleh tu. Boleh juga dapat duit. Syarak pula kata hukum kerja tu apa? Hukum bekerja tu ialah harus. Itu kalau kita terlibat, kita libatkan dengan hukum syarak. Kan? Kalau libatkan dengan hukum akal, adakah kerana kerja tu kita dapat duit? Bukan. Nah, adakah sebab kita makan ubat tu sembuh sakit? Bukan. Iktiqad kita ialah Allah yang menyembuhkan sakit kita. Itu akidah pula. Kan? Ni cerita tajuk sebab. Terpulanglah atas kita nak buat ke tak mau buat. Cuma nak tanyalah. Kan? Takut-takut tak faham lagi lah. Nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Nak pilih hak mana? Nak pilih nak buat atau nak pilih tak mau buat? Mana satu yang lebih afdal? Contoh makan ubat, kita sakit. Ada setengah orang dia afdal makan ubat. Kan? Ada setengah orang afdal tak usah makan ubat. Ini kita nak pecah-pecah lagi. Tak tajuk asal hukum adatnya. Kan? Dan bergantung kepada tahap sabar redha kita ataupun tawakal kita dengan Allah. Satu orang ni dia ni kuat tawakal dia, redha dia akan qada dan qadar Allah. Walau sakit macam mana pun dia kuat sabar. Dia tidak berkeluh kesah. Dia hanya diingat dalam hati kan, dan sakit ni datang daripada Allah. Sekiranya Allah Ta'ala berkehendak menyembuhkan sakit aku, sembuhlah penyakit aku ni. Kalau tidak pun tidak. Dia kuat duduk di tangga redha. Orang seperti ini afdal tak usah makan ubat. Dan pasal dia zauk dengan, dia zauk di, dia duduk di, di, duduk di maqam redha tu kan? Dia zauk menghayati takdir Allah ke atas diri dia. Ini orang yang kuat sabar. Tapi tidak ramai lagu tu. Ramainya tak tahan sabar. Kan? Sakit kepala ya, teringat lalu 2 biji ubat. Kan? Demam sikit ya. Tak kialah demam sikit ke demam banyak, dia tak boleh sabar. Tahap redha dia tak kuat lagi. Hati dia ni masih daif. Hak tadi orang yang kuat hati dia. Ada kita ni yang lemah hati kita, tak kuat keyakinan kita lagi. Bahkan kalau tak makan ubat jadi mudarat pula. Bukan mudarat tang segi penyakit tu, mudarat tang segi akidah ke, kan, duk berkeluh kesah ke, kan, ikut supaya nak elak lepas diri dari mudarat bangsa agama tadi. Afdal dia makan ubat. Kan, sampai pi mana-mana pun duk teringat dekat ubat. Dia sakit ni.
Kan? Duk teringat ubat, 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 ubat. Nak makan ke dah. Buat serabut ya. Banyak usah duk fikir ya. Kan? Begitu saja. Ah, dah. Itu dari segi tilik ke hukum pula. Kan? Tilik ke diri ubat ni adat kata kalau makan lega. Itu je lah. Kan? Tapi tak mesti lega. Ha, bukan keputusan mesti tu. Mesti pada akal kata lega tidak. Cuma adat kata mesti lega. Hak kata pasti wajib adat kata dah. Bukan hukum syarak. Bukan hukum akal. Bukan. Ha, nampak tak? Dia nak berbelit-belit lah sikit. Nah, ha, jangan duk berbelit-belit sampai tak faham. Nah, biasa kan fikir alah-alah. Perjelaskan satu-satu biar faham. Ha, lepas tu nak makan ubat, makan. Kalau orang tanya, "Eh, nak makan ke dak ni ubat ni?" Jawapan dia, "Nak makan, makan. Tak mau makan sudah." Malah gitulah. Kan? Tapi dah kita tahu kalau tak makan ubat kita jadi mudarat dari segi iman, dari segi akidah. Ai, baik makanlah. Bapa makan ubat tidak lena. Bukan lega sakit, lena tak kena fikir ke dia dah. Tidak ada ganggu duk fikir, "Eh, ubat tu, ubat ni kan." Susah jadi kita ni. Hanya pasal itu je. Supalah makan nasi yang kita duk makan nasi habis sehari tiga pinggan tu. Sehari main 4 kali tu. Kan? Banyak-banyak pula tu kalau makan. Pasal apa? Apa yang kita faham? Ada lapar kita makan lah. Ha, tak apa, adat kata tu. Tu adat tu. Dah adat kata kalau lapar hang makan nasi. Kan? Nak makan makan, tak mau makan sudah. Tu asal dia. Hukumnya harus makan. Tak tilik kepada hukum syarak lagi. Tilik kepada hukum syarak ada kalanya wajib kena makan, tak makan berdosa. Iaitu apa sampai tak makan nak rebah. Kan? Dia mengaji, oh kena tahan lapar. Oh, kan? Dia mengaji kitab tasawuf. Kan? Antara satu bab suruh sebut kita sentiasa berlapar. Kan? Amalkan banyaklah fadilat lapar ni. Kan? Lapar tu setara mana? Ah, ada batasan dia, ada had dia. Lapar macam mana? Lapar sekira-kira maksud dia nak maksud lapar ni ialah sekira-kira tak sampai kepada mudarat. Kita punya tak makan, kita punya tahan perut, kan? Kita punya kata, "Oh, aku nak beramal dengan lapar." Sampai jadi mudarat, itu haram pula. Haram pada syarak nama dia. Ha, nampak nak belit-belit tu kan? Nah? Eh, tapi hukum asal makan tu harus. Itu hukum zati. Hukum asal makan. Nak makan tak apa, tak makan tak apa. Cuma adat kata, kan? Kalau makan banyak, kenyang. Kalau makan sikit, tak kenyang lagi. Itu adat kata. Kan? Libat qaid dengan hukum syarak. Kalau hang tak makan sampai jadi mudarat, hukumnya haram. Sampai nak rebah, rebah, pitang-pitang sampai mak pengsan. Pasal apa? Tak mau makan. Eh, bukanlah gitu tasuh hajat. Bukanlah gitu maksud tahan lapar. Kan? Nah, kemudian kalau makan banyak, hukumnya makruh, hak syarak ni. Memanglah adat kata kenyang, tapi hukum syarak kata apa? Hukum syarak kata makruh makan banyak. Pasal sunnah dia, sunat makan sikit, berhenti sebelum kenyang sangat-sangat. Kan? Maka biar rasa tak apa dah tu, kenyang hawa-hawa tu, berhenti. Itu kait dengan hukum syarak. Anilah supaya kita semua perkara yang kita sebut ni kita tahu. Kan? Tu baru betul-betul orang mengaji. Nah, mengaji betul-betul ada ilmu. Ada ilmu apa tu hak kita amalkan. Kan? Begitulah nah. Baik. Habis tang situ. Lepas tu kata musannif lagi, dan yang berlaku adat atau berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu ialah 4 perkara. Ha, kita berhenti lah. Insya Allah sambung lagi minggu depan.
Jadi qala al-musannif, dan yang berlaku adat ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wallahu a'lam ay'alim, wallahu